Okay guys, bertemu lagi. Kali ni dalam DIY. So, kereta kancil ni dia punya masalah. Dia tak boleh start lah, senyap je. So, supply daripada bateri okay, tapi dia tak boleh start juga. So, dah check lah bateri cukup baik. So, kita suspect benda ni lah starter motor . So, ni starter motor original lah. Maknanya daripada first beli kereta tak pernah tukar. So rasanya dah berbelas tahun dah. So yang ni yang baru. So yang baru pun saya beli recon je. Recon kalau ikut kedai RM105. RM105. Kalau baru, fully baru RM180 ke RM200. Tengoklah, kadang Shopee lagi murah kan. So ni saya share dengan harga kat kedai di Melaka lah. Si Angel . Okay, kita nak pasang kejap lagi. So nak pasang dia senang je sebenarnya. Tapi sebab dia sebelah dalam tu. So kita akan pakai kata kepala 14 lah. Kepala 14. So dia punya soket dekat sini sekejap lagi. Soket positif dengan negatif. Lepas tu yang skru yang saya cakap kan yang ni lah. So, yang ni isu dia ni. Dia belah dalam tu. Dia tak susah, tapi sebab dia celah dalam tu. Itu je sebab yang susah kan. So sesiapa nak pasang, nak buat sendiri, bagi saya tak ada masalah lah, boleh je. Tapi isu dia belah dia ke dalam sangat. Jadi kena ada kekuatan lah untuk buka benda dua apa, buka skru ni dulu. So dah berjaya buka, senang je. So ini dia punya starter motor lah. So ni yang lama, original, first beli tak pernah tukar. So ni kira orang kata original lah, recon kan. So dia dah repair balik. So dia dah jadi baru lah. So kalau ikutkan kotak ni brand dia. Ni dia punya kotak yang sebeli lah. Okay, saya nak share juga dia punya receipt . Saya suka share benda macam ni supaya kawan-kawan tahu lah. Itu dia RM105. RM105. Kalau tengok Shopee pun lebih kurang harga macam tu saya tengok. Di antara 80 ke 100 lebih. Tapi bila saya tanya kedai ni baru 180 ke 200 punya harga kan. Tapi harga Shopee saya tak pasti. Tu baru ke recon. So kejap lagi saya akan share dia punya hasil lah. Nak buat sendiri boleh. Tapi memerlukan sedikit kekuatan. Sebab dia hanya memerlukan buka 3 skru saja. Tapi itulah, kekuatan perlu ada untuk buka benda ni sebab dia berada dekat kawasan yang sangat sempit belah dalam tu. Okey, nanti saya akan share hasil ni macam mana. Isu dia kereta kancil saya ni, kereta kancil yang comel ni tak boleh start. Bateri terbaik lagi. Bateri memang tip top lagi. Saya dah check pakai yang kata tester tu pun input supply untuk ke starter okey. Kita tengok sekejap lagi hasilnya . Alright. Okey, kita dah tukar starter motor. Alhamdulillah. Makan masa jugalah untuk tukar starter motor kancil ni sebab ruang dia sempit. Terus terang, kalau tak biasa buat dengan kerja teknikal, cadangan saya hantar kedai. So just saya boleh share harga barang RM105 untuk recon. Kalau baru RM180 ke RM200. Tempat lain saya tak tahu . Ini yang di Melaka je lah. Di kedai Angel tu. So maksudnya kalau upah pun mungkin dia ambil di antara 100.5, termasuk upah lah, 100.5 ke 200. Itulah, kerja dia susah sikit, memang cerewet. Saya buat pun memang wah, perlu juga lah . Ok, kita akan try start, boleh tak? Ok, kasih on engine. Ok, tu anak saya start lah, korang faham lah, perempuan start kan. Dia tengah start ni. Jadi ok, biar low engine, jangan matikan. Ok, nampaknya ok lah. So kancil ni dah berfungsi semula. So bateri ok, starter motor problem. So buat sendiri RM105. Kalau upah RM105 ke RM200 kot, lebih kurang macam tu lah . Tengok pada tempat lah. So alhamdulillah, kereta wajar turbo. Wajar turbo pula, kancil turbo saya dah selesai. So wajar yang ni . Kancil turbo saya dah selesai dah, alhamdulillah. Ok, mana kawan-kawan yang nak mencuba menukar starter motor, bolehlah try . Dia sempit,
Jadi orang kata kerja susah sikit, itu je lah. Tapi nak tukar sebenarnya senang, tapi kawasan dia sempit. Jadi itu yang menyebabkan kerja ni tukar. Okey, semoga perusahaan ini dapat menambah pengetahuan buat kawan-kawan yang di luar sana nak menukar starter motor, khusus untuk kancil manual 850. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.